Ci, Didi kenapa? Hah? Didi? Ini aku, ada kamu, Dodo. Dodo siapa? Didi siapa? Malah aku gak kenal. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bilki. Jangan lupa subscribe ya guys. Tolong Didi, tolong Lisa, tolong Dodo, tolong Didi. Jangan kenceng-kenceng, jangan kenceng-kenceng. Aduh, aku kepentok meja. Lah, Didi kenapa? Didi bangun, Didi. Didi kenapa? Dodo kamu apain? Kan kita cuma main dolong-dolongannya, aku gak tahu apa-apa. Ih, mama. Ma, kenapa Lisa? Ayo lihat sini, pelan-pelan Lisa. Cuma lihat, Didi kenapa? Hah, Didi? Yaudah bentar, mama siapin tempat tidur dulu. Aduh Didi, kenapa itu Didi? Tante, Didi kenapa Tante? Ma, Didi kenapa Ma? Gak apa-apa, mungkin dia cuma kebentur doang tadi. Yaudah mama bikinin teh manis dulu ya buat Didi. Iya Ma, buruan ya Ma. Iya gak apa-apa. Duh Lisa, Didi kenapa ya? Aku jadi merasa bersalah banget sama Didi, udah tolong dia kencang-kencang. Lagian kamu tolongnya kencang-kencang banget sih, jadi Didinya kebentur meja. Beberapa menit kemudian. Aku dimana? Aku sama siapa? Aku dimana? Dimana? Loh, Didi kamu udah sadar? Tante, Didi udah sadar, Tante. Nah, teh manisnya udah jadi nih. Tante, Didi udah sadar. Ada apa sih? Loh, Didi kamu udah sadar, alhamdulillah. Gimana? Kamu gak kenapa-napa kan? Didi siapa? Kalian siapa? Siapa sih aku gak kenal? Didi jangan ngeplank deh, gak lucu tau kalau ngeplank. Apa sih ngeplank? Kalian siapa? Aku ngapain di sini? Aku gak kenal. Loh Didi. Ini aku, adik kamu Dodo. Dodo siapa? Didi siapa? Malah aku gak kenal. Ih, kalian siapa sih? Ini aku Lisa. Aku Dodo. Aku Lisa. Kalian siapa sih maksa aku buat kenal? Aku gak kenal kalian. Udah ya anak-anak, biar Didi tenangin diri dulu, jangan ditanya apa-apa dulu ya. Iya Jema. Iya udah, jangan nangis lagi ya. Sekarang kamu minum teh manisnya aja. Kamu siapa? Ini mamanya Lisa. Lisa siapa? Udah, diam. Ini kamu minum dulu ya. Ya udah, kalau gitu tante tinggal dulu ya. Didi, kamu lupa sama aku. Aku aja kamu, Dodo yang palanya botak.
Apaan sih, orang aku gak punya adik, aku gak punya kakak, aku gak tahu, aku bingung. Udah, Dodo jangan diajak ngobrol dulu, kata mama aku, biar didinya tenang dulu, Dodo. Iya deh. Dodo ada apa? Tante, kok Cici lupa sih sama Dodo? Padahal kan kita sering main balung. Dodo kangen sama Didi. Tadi Dodo tanya, Didi lupa sama Dodo. Dodo sayang sama Didi. Dodo gak mau kehilangan Didi. Udah ya Dodo, gak apa-apa. Didinya cuma lagi pusing aja. Mungkin kemarin Didi ngerjain PR banyak ya. Ya juga sih Tante, tadi pagi dia ngerjain PL banyak. Makanya Dodo ajak main kesini biar dia lupa dulu sama PL-nya. Malah aja jadi kayak gini. Enggak, Dodo, dia enggak kenapa-napa. Dia lagi pusing aja. Mungkin sebentar lagi juga Didi udah ingat sama kalian. Oh iya, kemainan kesukaan kalian apa? Bola sih, Tante. Ya udah, ajak Didi main bola aja dulu. Barangkali dia mau. Terus pusingnya jadi hilang deh, bisa main lagi sama kalian. Ya udah deh Tante, aku ajak dia main bola dulu ya, semoga dia ingat. Iya Dodo. Lis, main bola yuk. Main bola, udah tahu kakaknya lagi sakit minta main bola. Iya, sini aku bisikin. Itu kata mama kamu. Yaudah, ayo. Aku layu si Didi dulu ya, biar dia mau main bola. Oke, aku ambil bolanya dulu. Wah, bolanya bagus banget nih. Didi. Apaan sih, Didi? Kamu siapa sih? So asik banget, aku gak kenal sama kamu. Aku gak tahu ya nama kamu. Oh iya, kenalin ya, aku Lisa. Kamu mau gak main sama aku tuh, kita main bola bareng, seru tahu? Apaan sih, soklat banget, gak mau. Lah kamu gak mau main bola, bola itu asik tahu? Ih, dibilang gak mau ya gak mau. Oke deh guys, sampai sini dulu videonya. Lanjut di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat ala Nabi Muhammad. Lanjut ke video selanjutnya guys. Tuh tampilannya udah ada di depan. Sampai sini dulu. Bye bye. See you next drama. Bye bye.